kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh, itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya, kok kayak ngono. Setelah usia di usia 6 tahun, dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun, meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad tidak memanggil abi abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Karena apa? Tidak ada satupun makhluk manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad.